Halo bro, jumpa lagi di saluran laptop disembly. Kali ini kita akan membongkar keyboard laptop Dell Latitude 57240. Baik, langsung saja kita buka keyboard laptop ini. Pertama-tama sekali yang perlu kita lakukan itu membuka baterainya dengan cara nih, menggeser knob penguncinya, lalu kita angkat baterainya. Setelah itu kita membuka casing ini dengan membuka dua baut penguncinya. Setelah dua baut sudah dibuka, membukanya ini dengan cara menekan kemen sorong ini, lalu kita angkat. Setelah itu kita buka dua baut pengunci keyboard, ada tanda huruf K-nya. Setelah itu kita balikkan posisi laptopnya, lalu kita buka baut pengunci keyboard ini. Memang tidak nampak ya, jadi harus kita buka tutup ini, casing bingkainya ini. Kita buka dengan cara kita congkel nih ya, kita congkel nih pelan-pelan. Nah, kita tarik nih. Setelah itu kita buka tiga baut pengunci dari keyboardnya. Dan yang terakhir, lupa, ini kita tutup dulu. Nah, ini soket keyboardnya di sini. Ini kita buka. Nah, ini soket keyboardnya kita lepas dulu. Kita keluarkan, ini kita tarik. Ya. Baru kita balikkan lagi. Setelah itu nih baru bisa kita angkat keyboardnya pelan-pelannya ini ya, begini. Demikianlah cara membongkar atau membuka keyboard laptop Dell Latitude 57240. Terima kasih, semoga bermanfaat.